keret terus. Ah, tidak kena. Pangan Sam Sawah Haji Manun. Nah. Ini ketuanya. Kali ini nih ada gua enggak tahu nih tajuknya apa, tapi katanya sih ini Galatama nih. Iya. Ini apa? Ngopi bareng aja. Sama-sama yang sering mabar di sini. Biar pada serius aja main ya, kalau mabar doang pada enggak serius kadang. Iya. Yeah. Jadi dibikin konsep seperti ini ya. Mabar biasa. Mabar biasa tapi dibikin kayak simulasi turnamen ya. Iya. Nah, di sini juga ada berapa slot nih yang di kali ini nih? Ada 32 slot. 32 slot. Iya. Jadi teman-teman yang biasa mabar di SAM daftar boleh ikut gini ya, Boy. Iya, boleh ikut. Yang dari luar juga ada juga yang ikut buat ngeramein. Ah, teman-teman komunitas lain yang biasa mabar di sini ya. Nah, ini katanya sih persiapan buat tanggal ada lomba. Iya. Tahu Haji Manun milih 1 nanti tanggal 29. Tapi itu juga sifatnya lokalan juga ya. Iya. Lokalan karena yang gue dengar sih untuk bikin solid teman-teman komunitas yang di sekitar Jabodetabek ya. Iya. Tapi tetap ini lokalan ya tajuknya. Iya. Benar ya. Oke nih. Nah, nanti thank you nih udah ngobrol-ngobrol. Iya. Nanti gue coba lihat nih Galatama hari ini nih keseruannya. Thank you. Lawannya dari Singit. Mau main pendek. Oh, masih belum. Wih, gokil. Keparengan. Ini ada Andres, lawannya Denny. Tau gaya Denny. Nah, di atas Denny tuh ada di posisi kiri tuh. Dia pakai merah. Wih, gokil Denny.
Gak nyangka, gue pikir lo gak bisa main layangan. Denny lolos 8 besar. Gokil, gokil. Nah ini dia nih, 16 besar selanjutnya. Nah ini pesertanya. Nah ini. Nah kita lihat nih layangannya di atas. Masih. Nah ini dia nih pertandingan 16 besar. Ini trik 2. Boy, siapa boy? Dian, trik 2. Dian. Nih, Dian tuh lawannya tuh. Nah, kita lihat nih. Di lapangan. Oke. Dian ada di bawah nih. Wah, ngelipet, ngeluntur. Oke, tarik terus. Trik terus. Ah, gantung terus. Gokil. Wih, gokil Dian. Selamat masuk 8 besar. Pertandingan 16 besar. Nih, badannya besar. Ada Arya nih. Sudah belum nih? Nih, lawannya nih. Tuh. Nah kita lihat nih. Nah Arya tuh ada di bawah nih. Nah sedangkan lawannya ada di atas. Oke kita lihat nih. Seret terus, seret habis nih. Wah, sayang sekali Arya kalah, kurang beruntung nih. Nah ini dia nih pertandingan 16 besar. Ini ada Febri Wongkito. Pep, gimana Pep? Wih, gokil ya, mantap nih. Nih lawannya Palah tuh. Nah kita lihat nih, Febri karena Wongkito dia pakai Palembang. Nah kita lihat nih. Oh Febri ada di atas, Palah ada di bawah. Wah, sayang sekali Febri kalah. 16 besar. Di sini ada siapa boy? Nama lu boy? Hah? Wapi dari mana? Wap. Oh, dari Serua nih. Nah, ini lawannya nih Bung Godel nih. Tuh. Nah, lawannya senior, dilawan aja ya Pi ya. Iya nih kita lihat nih. Nah Wapi ada di posisi bawah nih. Nah Godel ada di atas nih. Siapa yang menang? Wih, kalah ya. Wih, Wapi ini dia nih. Wapi. Wih, selamat. Ya, Godel kalah. Karena dia nggak ada player satu yang satunya belum datang nih, akhirnya dia main dua-duanya mainnya Dian juga nih. Nah Dian ini memperebutkan tiket semifinal. Nah itu lawannya Abai. Nah kita lihat nih, Abai ada di bawah, si Dian nih ada di posisi atas nih. Nah kita lihat nih, nah sudah mulai tarik. Nah oke, kalah. Babak 8 besar. Nah, 8 besar ini ada
Nah, kita lihat nih trik. Wah, gokil. Masuk semifinal. Dian. Menang antara Denny dengan Dwi. Denny ini ada di posisi atas. Bang Dwi ada di bawah nih. Keduanya memakai seot. Nah, kedua pemain masih saling lihat strategi nih. Sebenarnya ini rules-nya bebas nih, bebas seret karena nggak ada kotak, jadi bisa tarik seret abis. Nah, kita lihat nih, masih belum. Nah, sudah mulai nih, sudah mulai manuver nih kedua pemain. Gokil, Denny menguji stamina nih sepertinya Denny. Nah, kita lihat nih kedua pemain masih. Wah, sayang sekali Denny Plankton kalah. Kepala lawannya dia nih, trik 2. Nah, kita lihat nih siapa yang menang. Wih, gokil. Udah naikin aja terus. Ini memperebutkan tiket final yang sudah ditunggu sama trik 1 Dian. Nah, Om, siap nih Om ya? Siap. Nah, ini lawannya nih Abai nih. Kira-kira siapa yang berhasil merebut tiket final yang dimana finalnya sudah ditunggu sama dia. Baik, gimana Boy? Siap ya? Nah, iya nih, kita lihat nih di pertandingan. Oke, sudah mulai pertandingan. Nah, Aba ini ada di posisi atas, Dwi ada di posisi bawah. Nah, kedua pemain ini sudah saling manuver. Wah, gokil final. Ketiga ada Abai lawannya Pak Allah. Nah, ini gue ada di view-nya Pak Allah. Pala ada di posisi bawah nih. Nah, Abai ini ada posisi atas nih. Wah, aduh, pada udah. Nah, ini juara 3 ada Abai. Galatama Sam KF. Kedua pemain memakai sukoi yang identik sama. Nah, kita lihat nih. Apakah Dian atau Dwi? Nah, Dian ini ada di posisi atas, Dwi ada di bawah. Nah, kita lihat nih. Belum. Belum, masih saling setting. Belum. Masih jauh. Nah, ini masih jauh nih kedua pemain ini masih sabar karena ini partai final.
Wih deh, gokil. Nih dia nih juaranya. Yan. Wih, selamat ya. Mantap, mantap nih. Nih suhunya. Mantap, mantap. Pratama Sam KM edisi pertama. Ada trik dari Dian ya. Dian. Trik. Selamat nih untuk Dian bisa ngalahin senior-senior. Selamat, selamat. Mantap.